siapa? Enggak usah kemudian-kemudian inilah. Ini tidak yakin pada diri. Selalu kemudian ini kata-kata kemudian banci. Allah titik. Saya tanya yang buat ini alam siapa? Allah. Yang menghidupi Anda, mematikan Anda siapa? Allah. Kenapa minta menteri? Adekku yang tercinta, jangan lu menggantungkan harapan pada manusia biasa. Sekalipun Donald Trump PDLC, enggak. You harus berdiri di kaki sendiri, tanya ini tangan ini. You bekerja. Ya? Lupakan itu tes. Lulus, tidak. Jangan tiap hari menunggu kapan ini pengumuman. Ini yang gak bener, habis energi, habis ini otak diperas untuk menunggu pengumuman. Itu salah. Salah bener? Betul. Gajinya berapa sih? 2 juta pak. Terus? Ada kebunnya? Sawah pak. Ada sawahnya? Sawah sendiri? Bukan sawah bapak masih. Bapak? Garap sawahnya bapak. Menggarap bapak? Iya. Nah berapa hektar? Cuma 0,21 aja. 0,2? Aku bisa jadikan 1 miliar kalau aku posisi Anda. Dan itu yang saya lakukan. Caranya adalah pelihara ikan, lele di bawahnya, keliling. Kemudian bebek 1000 di bawahnya. Kemudian ketuk kelasnya bebek, you. Tidur di tengah lapangan di situ. Kemudian belut di pinggirnya. Kemudian tanam beras organik, harganya 100.000 per liter. Amin. Benar? Ini bertanya dengan cerdas. Ya? Sudah punya pacar belum? Sudah punya istri, Pak. Punya istri. Beri istri lagi. Supaya Anda makin menderita. Kalau ulung lahir di ombak besar, makin terdesak orang, makin bertarung. Dan tadi ada air. Tahu air di depan? Mengalir sampai ke laut. Baru UPPL di sini tidur. Airnya lewat hanya dada sampai ke laut. Air itu kalau di Jerman recycle 40 kali baru sampai ke laut. Dia jadi protein, masuk ke sini ke air, baru dia sampai ke laut. 40 kali, ini boro-boro 40 kali. Dia lewat tadi itu, sudah berapa detik dia lewat? Dada, aku lewat, dia bilang, dia bicara airnya, dada Pak Menteri, di sini ada PPL namanya Yugo Malas. Benar nggak? Benar. Di Taiwan juga demikian. Tahu Bapak Ibu, 12 bulan tidak bisa tanam padi. 12 bulan. Mereka hanya 5 bulan karena salju. Musim semi. Tapi dia petarung, ada namanya Mr. Lee. 3 miliar pendapatannya per bulan. 3 miliar, dia bukan PPR. Anda tamatan apa? S1, Pak. S1. Buang itu jasa dua bulan. Ada api langsung bakar. Masih ingat perang Rasulullah? Musuhnya banyak 3000, kalau tidak salah Ustaz tolong dibenarkan 200, bakar kapalnya perang, dia menang. Seperti itu, mematikan keraguan-keraguan untuk sejahtera. Kalau PPL kayak gini, tangannya halus sekali. Ini tangan menteri ini, ibu jarinya sama dengan anak jari saya. Nggak bisa bangkit kalau negara seperti PPL seperti itu. Pulang ijazahmu buat fotokopinya aja disimpan yang sudah saya buang itu. Kemudian tidur di sawah. Aku pastikan tahu mau kali-kali nol berapa tadi? 0,1. Berapa ton? Seringnya 1,5. 1 ton kali 1 1,5 ton kali 1 juta. 15 juta. 15 juta kan? Yeah. Oke, sudah 15 juta karena beras organik kan? Yeah. Kemudian pelihara bebek di bawahnya. Bisa kan? Bisa numpang bebeknya makan kan kemana-mana? Bisa kan? Pelihara 1000 bebek, beli 1000 telur. Tetaskan karena ada penetas. Kasih penetas ini. Pak Dijen, kasih penetas telur ini. Anak satu. Ini harganya enggak banyak-banyak. Tapi itu jimat dari menteri. 1000 pelihara bebek, kemudian 6 bulan kemudian beranak bebek ini semua kali 10 ribu, baru 6 bulan, 6 bulan lagi 100 ribu, kali 50 ribu, itu 5 miliar.
gaji 2 juta yang mimpi tambahan cuma 500 ribu, punya otak di mana? Benar nggak? Pak, aku pelihara 2 sapi jadi 48 di waktu kecil. Kami jalan beli sapi karena murah 100 kilo, masih SD, kelas 3 SD, jalan kaki. Dan aku camkan, boleh aku lahir dalam keadaan miskin, di desa yang miskin, tapi suatu saat aku dikubur dalam keadaan kaya. Setuju? Ya? Lupakan pengumuman. Oke? Salaman. Terima kasih, Pak. Ya. Yang satu, masih mau bertanya, tes. Ya, terima kasih. Aku kasih traktor ini 2. Saya traktor kasih 2, 1, 2, aku dengar Anda sudah bangkit, lupakan itu pengumuman, datang atau tidak. Ya, berdua aku kasih, Anda jadi percontohan. PPL, tahu, maaf, kami tidak boleh takabur, tapi kalau ada kebaikan katanya diceritakan kepada saudara kita. Aku dulu pinjam 500 ribu rupiah, 5 tahun jadi 3 triliun. Tidak juga pakai cincin jam tangan, biasa-biasa, tapi dia tidak tahu, ini Tarsan. Underestimate waktu pertama jadi menteri, aku cuma tersenyum. Jangan ada yang mengatakan, Pak Menteri aku harimau. Langsung saya jawab, aku sarapan pagi saya harimau di hutan. Kebetulan baru keluar dari hutan. Ini seorang guru besar. Ini bukan seorang guru besar, tapi enggak usah saya sebut namanya. Ya, kamu sukses dengan modal traktor itu. Aku dulu 500, traktor itu 40 juta. Artinya apa? 5 tahun kemudian sudah jadi 10 triliun. Oke? Terima kasih. Ya. Ambil Pak Direktur 2 traktor. Pak Lovisa? Siap. Pak.